Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada kumpulan Berita Harian. Saya difahamkan tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-60. Jadi sambutan ke-60 tahun itu adalah sesuatu yang agak ada persamaannya dengan hari atau tahun kemerdekaan. Maka bermakna kemerdekaan kita ini sama dengan sambutan Berita Harian. Jadi sama-samalah kita memastikan apa yang kita lakukan ini adalah memberikan ilmu-ilmu, memberikan pendidikan, memberikan maklumat-maklumat yang boleh digunapakai oleh semua pihak yang membaca Berita Harian. InsyaAllah Berita Harian akan sentiasa menjadi salah satunya newspaper yang saya baca dulu, kini dan selama-lamanya. Selamat menyambut hari tahun ke-60 dan saya ucapkan tahniah dan syabas sekali. Selamat ulang tahun ke-60 Berita Harian. Semoga Berita Harian terus gemerlap, terus memberikan berita mutakhir dengan dan tepat. Selamat menyambut ulang tahun ke-60. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Berita Harian. Semoga Berita Harian terus maju untuk membela negara pada masa yang akan datang. Kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan selamat sambutan 60 tahun Berita Harian kepada pengurusan dan juga warga Berita Harian di seluruh negara, dan mudah-mudahan Berita Harian sebagai berita arus perdana, surat kabar arus perdana yang memainkan peranan yang penting dalam pembikinan berita yang tepat dan berintegriti. Dan saya berharap bahawa Berita Harian selaku teraju utama pendidikan melalui salah satu sisipan yang dikenali sebagai sisipan didik, minda, skor yang menjurus ke arah golongan sasar di Kementerian Pendidikan. Samping itu, Berita Harian juga melaporkan pelbagai dasar-dasar yang berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih dan selamat maju jaya kepada Berita Harian.